Cik, iya. Pantesan suaranya si Ejen ya, Pak. Kita surat-surat THR yakin, soalnya kan selawas nganggur. Oke, baik masih di Solo kembali. Koleksi tembang-tembang jadi bersama New Karisma dan juga spesial buat segenap rekan-rekan yang tentunya di malam hari ini juga turut hadir Big Boss, Big Bossnya yang sudah siap sebagai Mas Dul dipersembahkan buat Mas Dul Satewa ini yang punya suara khas Bung Roma Irawan. Oke, okay, he. Sewu maning lah Eben yang aja serah. Kali ini kami coba ya untuk kesian kalinya sebelum nanti para artis kita dari New Karisma untuk menghibur Anda semua ya. Dan juga terima kasih kerjasama dengan Audio Shooting Tikwan Channel ya. Bila mana Anda, saya mau pengen buka YouTube-nya Karisma, tinggal klik aja di YouTube Tikwan Channel ya. Nyong ngomong kayak kaya ben kok balik kayak seket. Arane promo. Dulu. Oh, engkau mikirnya harus nyebut saya kejar setiap sebut. Oke, okay, kali ini kami coba untuk sebuah tembang sekian kalinya ya. Tadi ada vokal dari Bung Daus MC kita yang udah kondang. Dan kali ini kami coba ada sebuah tembang. Pembaharuan. Zaman pembaharuan banyak penyusupan. Dengarkan hatimu, dengarkan sikapmu terhadap pembaharuan yang bisa melanda kepribadian kita dan yang tiada sejalan dengan budaya bangsa. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Dengarkan hatimu, dengarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita dan yang tiada sejalan dengan budaya bangsa. Pembaharuan banyak perubahan. Segarkan hatimu, segarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita dan yang tiada sejalan dengan budaya. Oke,
kata kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Dengarkan hatimu, dengarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita. Karena tiada sejalan dengan budaya. Benar kata Bang Khalim, belum tentu kata Daud. Selaraskanlah dengan Pancasila. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Dengarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita.